Jadi pada malam pada tadi malam tim eksekutor Kejaksaan Negeri Sambas melakukan penangkapan dan seksi intelijen bergabung untuk melakukan penangkapan yang bersangkutan. Alhamdulillah berhasil, telah kita limpahkan ke tahan di rutan Sambas, telah kita eksekusi di rutan Sambas. Adalah penanganan perkara pengangkutan minyak gas bumi pada tahun 2012, ya kan, ya, dilimpahkan oleh Polres ke Kejaksaan Negeri Sambas. Bergulir ini perkara ini akhirnya oleh Pengadilan Negeri Sambas terbukti atas nama Indra Kurnianto SH. Ini terbukti diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sambas 8 bulan penjara subsidiar denda 60 juta subsidiar 2 bulan kurungan. Putusan itu oleh terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pontianak. Ternyata di Pengadilan Tinggi Pontianak menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas, yaitu 8 bulan terbukti bersalah melakukan pengangkutan minyak gas dan bumi pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 2001, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang gas dan bumi. Itu dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak 8 bulan denda 60 juta subsidiar 2 bulan kurungan.